Sudah di stasiun Senen, tadi sempat ketemu beberapa runners, mereka juga ikutan Borobudur Marathon. Kita akan segera naik kereta api Bogowonto yang sudah dipanggil-panggil. Dalam ternyata banyak juga, ada Oji juga. Ini kayaknya keretanya akan penuh dengan pelari. Kita menuju ke sana. Mayen yang super telat. Sampai Jogja, kita berada di Lembuyangan sekitar jam 6 pagi. Ya, kita sudah sampai di ruang kerja. Ini lagi ada mingle run bersama teman-teman Runi. Ramainya, tapi pas datang ke sini ternyata sudah selesai. Jadi nggak ikut lari. Kita bersama tim TPP. TPP juga semua ini? Enggak, saya TPP. Oh, aku AM. Kita akan bertemu. Nah, ini juga FM. Anak-anak dari BBS yang akan meramaikan Borobudur. Spot foto lightning yang selalu ramai mau ikutan tapi males karena ngantri. Ini homestay Pratiwi, tempat kita menginap selama Borobudur Marathon. Setelah seharian tadi mengambil respect di Grand Artos. Sebelum kita start. All is well. Good luck.
menit sebelum start sudah ramai sekali. Tidak ada lagi menjadi pelari terakhir yang akan melewati juga, gitu ya. Jadi biar teman-teman di depan, dari luar Jawa Tengah kita paling belakang dulu. Sudah disambut dengan meriah oleh berbagai jenis tarian. Ramai sekali. Kilometer 2 dan hiburan ada di mana-mana. Kita masuk ke daerah pasar. Masih jauh, masih 40 km lagi. Seruan Borobudur Marathon adalah ciringnya yang ada terus. Borobudur dikasih tanda seperti ini, biru-biru. Ini kalau kita mengikuti rute biru tadi bisa menjadi jalur tercepat. Di sini jalanan beneran ditutup dan beneran berhenti. Di sini kendaraan mulai jalan, tapi satu ruas jalur dikhususkan buat kita. Jadi untuk lajur ini tetap steril. Kendaraan berhenti demi sterilnya jalur. Ini sungguh-sungguh sangat bagus. Harus dicontoh oleh maraton-maraton di kota lain. Kilometer 13. Kilometer 21 di cut off point 21K di waktu berapa nih? 3:17. Halo, ini ada tempatnya. Ini salah satu desa yang sambutannya cukup meriah sampai ada MC-nya. Tersedia teh panas, air hangat, semuanya. Oke, kita mampir dulu. Yakin aja orang-orang hebat, ada orang-orang bermartabat, tetap semangat jaga diri. Semangat.
kita mampir dulu ke tempat warga, ada makanan. Ada teh panas. Mulai siang jalanan mulai penuh. Sekarang jalur untuk lari cuma ada satu aja. Sampai di checkpoint kilometer 35. Waktu kurang 12 menit lagi. Lolos, ayo Mas. Lolos, COT. Menuju garis finish. Kurang 300 meter lagi. Menuju garis finish. Kurang 200 meter lagi. Menuju 65959. Sudah menuju COT. Kurang 3 menit 42K. Ya, tidak sesuai target. Karena targetku 65959. Ya, selesai sudah Borobudur Marathon kali ini. Karena sudah di refreshment. Selesainya tadi 6 jam 57. Sayang sekali. Padahal maunya pengennya selesai 65959. Biar gak rugi. Jadi terlalu cepat 2 menit dari target.